Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview Nokia 101, guys. Penampilannya seperti ini, guys. Ini tampilan kirinya, guys. Lalu sebelah kanannya ini seperti ini. Di atas kayak gini. Ini ada lubang audio jack, flash untuk lampu. Di sini ada colokan untuk ngecas. Di bawahnya itu kosong, nggak ada apa-apa. Ya, di belakang ini ada tulisan Nokia. Lalu ini ada speaker. Ya, seperti ini, guys. Ya, di sini ada lubang untuk telepon. Speaker untuk di kuping itu, guys. Tulisan Nokia, layarnya. Tombolnya seperti ini. Ini udah SIM 2, guys. Penampilannya seperti ini, guys. Nah, di sini ini ada untuk lubang tali, guys, buat dicantolkan di leher seperti ini, guys. Nah, di sini ada tombol yang seperti ganjel gitu, guys. Keren nggak, guys? Mungkin ini nggak ada barunya, kecuali ada yang taruh di gudang, ya guys, kayak gitu, guys. Mungkin sekian dulu review Nokia 101. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, share video-video ini dan subscribe, ya guys, supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.